Ya. Sri Kandi UPZTIA Sri Menanti, Bandar Sri Bawono Kabupaten Lampung Timur, salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Bedeng Arab dan Pemukiman Nelayan, wilayah Bandar Lampung, beberapa waktu lalu. Penyaluran bantuan tersebut disalurkan ke kantor redaksi media cyber dan visual Sinar Lampung. Kamis, 14 Juli 2022. Dikoordinatori Ketua Sri Kandi, Ida Fitriana bersama jajaran pengurus yakni Rosman Hasan sebagai bendahara, Sekretaris Aryani dan Korlap Ria Anggraini, Sutarti, Yasmilana Hayati, Umi Hamidah, Sri Binti Hotimah, Siti Romdatun, Eko Winingsih dan Heti Witlidiasih. Menyerahkan langsung bantuan tersebut, bentuk dari sodakoh zakat dan infak dari berbagai kalangan di tempatnya, termasuk dari jajaran pengurus dan anggota Sri Kandi. Mengantarkan untuk musibah kebakaran yang ada di Bandar Lampung ini. Kami bisa berhubungan dengan Bapak Juniardi. Kemudian kami, karena kami kumpulkan dari teman-teman yang ada di sana, kelompok kami memang selalu ada kegiatan seperti itu, kemudian kami bawa kemari. Yang harapan kami, apa yang kami bawa ini bermanfaat untuk para korban yang ada di Bandar Lampung. Diwakili Bendahara Sri Kandi, Rohman Hasan menyampaikan hal yang dilakukan tim Sri Kandi UPZTS yang merupakan wadah pengumpul zakat infak sodakoh. Saat ini, bukan awal berbuat kebaikan peduli sesama, namun dapat terus berjalan. Bapak Juniati dan stafnya Bapak? Eri. Bapak R? Eri. Eri, alhamdulillah bisa para donatur saksikan sembako, pakaian layak pakai sudah kami serahkan. Insya Allah apa yang sudah Bapak Ibu infakkan ke Sri Kandi bermanfaat untuk mereka yang saat ini sedang tertimpa musibah, yaitu berupa musibah kebakaran. Kita doakan semoga mereka senantiasa ikhlas, dan mari sama-sama kita berdoa apa yang sudah kita infakkan, sudah Ibu Bapak dinaturkan akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Di waktu yang sama, pimpinan redaksi Sinar Lampung, Juniardi menyampaikan kedatangan kelompok Sri Kandi UPZTS tersebut membawa kepedulian sesamanya, membantu warga korban kebakaran di dua titik yang beberapa waktu lalu terjadi, yakni titik Bedeng Arab dan Kampung Nelayan. Sebelumnya juga, ada beberapa rekan-rekan jurnalis, pejabat publik serta komisioner yang memberikan bantuan pedulinya. Seluruh bantuan tersebut akan disalurkan pada hari Senin, 18 Juli 2022 mendatang, dengan tim panitia donasi yakni Saudara Hanif, Nanda, Hastedi serta jajaran lainnya telah membuka donasi sejak pekan lalu. Tim Redaksi Sinar Lampung.